Sekedar informasi, buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Pagi teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Sorry ya, udah beberapa bulan ini, hampir 2 bulan ya, saya nggak update video perkembangan Merak, karena bisa dilihat, saya lagi mempersiapkan beberapa kandang untuk hasil ternak saya. Jadi yang terakhir video kita kalau nggak salah panen merak telur ya, panen telur merak gagal karena pecah. Sebenarnya udah banyak video-video yang nggak sengaja on the spot kita rekam, cuma kita belum sempat editing karena sibuk tata kandang untuk persiapan anak-anakan dan remaja. Jadi kali ini saya mau lanjut lagi pembahasan kita tentang seluk-beluk breeding merak. Yuk kita bareng-bareng cek kandang saya. Oke, yang pertama kita bahas mesin telur, mesin tetas telur ya teman-teman. Ini di depan kalian saya ada dua jenis mesin. Yang pertama otomatis, yang kedua ini manual. Nah, ada baby-baby yang baru menetas. Buktinya apa? Bahwa musim kemarin itu banyak yang menetas. Nah, ini teman-teman. Ini sebagian telur-telur merak saya yang udah menetas ya. Saya simpan. Nah, bisa dilihat ini sebagian telur-telurnya yang udah menetas. Nah, yang di depan kalian ini. Yang baru masuk minggu-minggu ini bisa dilihat. Nah, ini telur yang baru masuk minggu-minggu ini teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kalau yang ini fresh, yang kemarin malam waktu hujan baru masuk ya. Untuk kalian yang tanya set suhu untuk menetaskan merak itu berapa sih, kalau saya pakainya otomatis ya, jadi settingnya udah tertata tanpa ngatur-ngatur suhu lagi. Kita set pada suhu 38,1, sedangkan untuk kelembapan kalian bisa gunakan baskom seperti ini ya. Ini baskom. Nah, baskom seperti ini kalian isi air penuh atau separuh saja, karena setiap satu baskom ini kelembapannya bisa mencapai 60% sampai 70%. Kemudian durasi untuk membalik telur itu berapa sih? Normalnya kalau merak dirami induknya, nggak mungkin kan induknya sering-sering membalik telurnya. Jadi kalau menurut pengalaman dari sahabat-sahabat saya, pembalikan telur ini kalau manual cukup 3 kali sehari, minimal 3 kali sehari. Berhubung ini otomatis sudah diatur setiap 300 menit sekali, kurang lebih 5 jam sekali ini mesinnya berputar untuk membalik telurnya. Nah, bila kalian penasaran mesinnya seperti ini, mesin otomatisnya ini. Buat teman-teman para pemula yang mau belajar menetaskan merak atau ayam hias lain, bisa pakai mesin ini. Ini rekomendasi dari saya ya. Untuk harganya kisaran nggak mahal, kurang lebih 2 jutaan untuk kapasitas 50 telur ayam atau 30 telur merak. Mantap. Bila kalian bisa ingin pesan juga bisa kontak WhatsApp saya yang ada di pojok kiri atas. Kemudian lanjut yang manual. Nah, ini yang manual teman-teman. Ini sebenarnya udah nggak kepake ya, saya pakai untuk pasca penetasan. Nah, ini di dalam ada, nah, ada 2 ekor ya, baru menetas. Ini anakan baru menetas. Aku pakai untuk mesin inkubator dengan suhu
35 derajat, kelembapan 70%. Ini cuma sebagian. Nah, untuk mesin sudah, untuk telur sudah ya. Kemudian lanjut kita pindah ke kandang sebelah untuk lihat anakan merak yang udah menetas minggu-minggu kemarin. Kui. Oke, teman-teman, di depan kalian ini ada 7 ekor anakan merak musim kemarin ya. Ada 2 macam warna. Yang pertama yang putih ini black soldier. Kemudian yang biru-biru ini biru biasa, teman-teman. Untuk pemeliharaannya enggak sulit. Udah saya upload ya di video sebelumnya kalau nggak salah. Nah, ini saya taruh di pojok ruangan seperti ini. Yang penting tidak kena hujan ya, bisa dilihat tidak kena hujan. Alasnya berpasir. Kemudian tempatnya tidak terlalu lembab dan kering. Nyaman lah. Ini kurang lebih usia berapa ya? Usia 1 sampai 1 bulan. Nah, yang paling kecil ini 1 bulan, yang gede-gede ini ya 1 minggu. Yang gede-gede ini udah 1 bulan. Kemudian ini yang remaja-remaja, ini yang tetasan pertama, teman-teman. Pas begini ini udah hampir 3 bulan, 2 bulan lah lebih. Kalau ini masih 1 bulan setengah. Nah, udah gede-gede banget ini. Nah, gede ya. Untuk set kandangnya bisa kalian lihat seperti ini. Nah, ukurannya bisa kita hitung dari 1 bata ringan, 2 bata ringan, 3 bata ringan, pintu, kemudian ke belakang 1, 2, 3, 4, 4 kali 3 bata ringan ya. Untuk patokan kalau meterannya lupa. Untuk tingginya bisa kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kurang lebih 3 meter. Ini enggak pakai metode air hujan masuk seperti kandang saya yang sebelumnya. Ini cuma kandang pembesaran saja karena bukan kandang breeding. Kemudian untuk kandang indukan setnya agak lebih besar ya. Kurang lebih 6 kali 4 meter. Nah, induknya ekornya udah brodol, teman-teman, udah rontok, udah banyak ekornya. Nah, kita isi 1 jantan 2 betina. Ini masih nelor ini, teman-teman. Ini juga masih nelor sisa-sisa kawin kemarin. Ya, gimana teman-teman?
kalian udah lihat kan sedikit pembahasan daging merak saya. Apalagi ya yang ingin ditanyakan? Oh iya, satu lagi, jangan lupa ya, penangkaran saya ini merak biru, jenis-jenis merak biru. Merak biru itu termasuk merak India dengan nama latin Pavocristacus. Jangan lupa ya, jangan disamakan dengan merak lokal Indonesia. Pavocristacus itu beda, teman-teman. Untuk merak biru ini bebas dipelihara oleh siapa saja. Bila ada yang ditanyakan, bisa komen di bawah komentar. Kalau ada saya senggang waktu, nanti akan saya balas kok. Tapi kalau nggak ada ya, mohon maaf, karena saya kan masih kuliah ya. Saya ini semester akhir, semester 7, semester 8 proses skripsi ya. Akan saya lulus ya. Ya, sekian untuk pembahasan kali ini. Mungkin di depan kita akan bahas pola makan buah-buahan, makanan saja, tapi kali ini sekian dulu dari saya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya tentu saja, karena channel ini tidak mampu. Saya ingin membangun paradigma masyarakat tentang merah, bahwa agar mereka kalau melihat kata-kata merah atau belum merah itu kalau mau berbicara bisnis, nanti kita bahas di next video. Kalkulasi harga, keuntungan, benefit, dan lain-lain. Ternak merak ini sangat dijanjikan. Untuk para subscriber saya, jangan lupa like-nya, komennya. Untuk yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya di bawah.